Sai Job dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa, di channel ini akan membahas berita dari artis dan aktor kesayangan kita, yaitu Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken tentunya. Kali ini berisi mengenai informasi tentang Rangga Ajob yang membentak Haiko Panerpeken hingga nangis. Siapa yang tak kenal dengan Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken? Tentu masyarakat Indonesia cukup mengenal mereka. Apalagi baru-baru ini mereka terlibat di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Sebelumnya mereka ini adalah pasangan fenomenal di sinetron Samudra Cinta. Bagusnya akting mereka membuat penonton baper. Hal ini yang membuat sinetron yang mereka bintang itu ratingnya menjelit naik. Dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri yang sedang mereka jalani saat ini, mereka terlihat mesra. Namun baru-baru ini diceritakan dalam sinetron itu bahwa Rangga Ajob berani membentak Haiko Panerpeken. Tentu, tingkah laku Rangga Ajob yang membentak Haiko hingga nangis ini tak bisa dimaafkan. Namun apa daya, hal ini adalah jalan cerita dalam sinetron. Walaupun dalam sinetron, para penggemar sinetron tersebut gemas dengan tingkah laku Rangga Ajob itu. Seperti yang kita ketahui, Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken memang sering dikabarkan menjalin hubungan atau berpacaran. Tak sedikit pula yang menjodohkan mereka berdua agar bisa menikah di dunia nyata. Walaupun sinetron yang mereka bintangi tengah tamat, namun para penggemar yang menamai Haijopper masih tetap setia mendukung serta mendoakan mereka agar selalu tetap bersama dan bahagia. Kemesraan mereka pun semakin terlihat di video lagu Haiko Panerpeken yang berjudul Bahagia Bersamamu. Sejak saat itu, Rangga Ajob dan Haiko semakin santer pamerkan kemesraannya ke publik. Tak sedikit pula, foto-foto romantis mereka berdua sering dibagikan di akun sosial mereka masing-masing. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan para fans bahwa memang benar mereka berdua sedang menjalin hubungan asmara. Diketahui, baik Rangga Ajob maupun Haiko memang tertutup akan hubungan asmaranya tersebut. Namun, dengan adanya foto-foto kemesraan yang mereka bagikan, tak menutup kemungkinan bahwa mereka berdua memang sedang menjalin hubungan, walaupun tak diumbar ke publik. Namun, para fans masih tetap yakin bahwa mereka berdua memang sedang menjalin hubungan asmara dan mungkin akan menjalin hubungannya ke yang lebih serius, yaitu pernikahan.